Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin ya robbal alamin. Nah, buat para sahabat Ezoper yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih ya guys, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Rangga Azob dan Heiko Panderpeken. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan nih, apa kabar kalian semua? Buat para sahabat Ezoper, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin ya robbal alamin. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan tonton video ini sampai selesai ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semuanya. Nah, buat para sahabat Ezoper, ini acara tadi malam ya guys, yaitu acara meet and greet-nya BHS ini. Dan pada saat all BHSI ini, semua para panik nih mencari posisi masing-masing. Dan seperti terlihat nih, Rangga Azob mencari posisi dekat dengan Heiko Panderpeken. Wah. Rangga Azob selalu mencari-cari nih tempat di mana Heiko Panderpeken berada juga nih ya guys. Dan di setiap momen pun nih, Rangga Azob rupa-rupanya tidak pernah mau jauh nih dari Heiko Panderpeken. Pada saat meet and greet ini, Heiko Panderpeken dan Rangga Azob selalu duduk berdekatan dan selalu berdampingan nih. Wah, sangat menarik nih momen-momen seperti ini yang selalu kita nanti-nantikan ya, bukannya di dalam sinetron BHSI-nya nih, tetapi di dunia nyata nih selalu kita nanti-nantikan momen-momen seperti ini. Dan kita lihat nih, sepertinya nih para peserta ataupun para tamu-tamu meet and greet malam ini di BHSI ini juga mencari posisi masing-masing berdekatan dengan pasangannya masing-masing. Tidak lupa nih, kita fokus nih kepada pasangan yang paling pojok nih ya guys, yaitu laki-laki yang berbaju warna biru dan perempuan yang berbaju warna hitam. Siapa lagi kalau bukan Heiko Panderpeken dan Rangga Azob nih ya guys. Dan momen-momen di saat Rangga Azob dan Heiko Panderpeken diwawancara nih, kita lihat nih Heiko Panderpeken manja banget nih pada Rangga Azob. Dan pada saat Heiko Panderpeken merebahkan kepalanya di bahu Rangga Azob dengan coolnya nih, sandaran bahu Rangga Azob begitu tegar nih untuk menopang sandaran kepala dari Heiko Panderpeken, cie, yang lagi pacaran sambil malam mingguan ya guys. Sepertinya walaupun mereka kerja sambil malam minggu nih, inilah momen-momen yang sangat kita tunggu-tunggu nih buat Rangga Azob dan Heiko Panderpeken. Tapi keceriaan-keceriaan mereka berdua ini membuat kita semakin lama semakin iri nih dengan kemesraan mereka berdua. Wah, Heiko Panderpeken sepertinya sangat agresif juga nih memegang tangan dari Rangga Azob. Sementara Rangga Azob nih kita lihat mengusap-ngusap nih belakang ataupun pundak dari Heiko Panderpeken. Apa ya itu pertanda itu usapan sayangnya, cintanya Rangga Azob kepada Heiko Panderpeken juga nih ya guys. Dan dari usapan-usapan itu kita lihat nih bahwa sayangnya Rangga Azob dan Heiko Panderpeken ini sudah bisa kita tebak nih ya guys, bahwa mereka ini benar-benar saling mencintai. Dan Rangga Azob pun tidak bisa memungkiri nih kalau Rangga Azob dan Heiko Panderpeken ini sama-sama menaruh hati, dan dari gerak-gerik tubuh mereka berdua ini menunjukkan mereka berdua ini sudah sama-sama satu hati nih. Wah, kita doakan saja nih semoga Rangga Azob dan Heiko Panderpeken semakin hari semakin lengket saja. Dan di sini mimin ucapkan juga kepada para sahabat Ezoper, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.